بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pemirsa TV Roja atau Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Wa الحمد لله segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda atau yang belum selesai dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Maksud mereka di sini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal. Kul katakanlah hiya mawaqitu linnas. Dia adalah waktu-waktu untuk manusia. Waktu-waktu ibadah dan segalanya. Kul hiya mawaqitu linnasi wal haj. Dan untuk waktu ibadah haji. وَلَيْسَ الْبِرُّ بأن تأتوا البيوت من kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَيْسَ الْبِرُّ kebajikan itu tidak bermakna engkau mendatangi rumah dari belakang ولكن البر من akan tetapi kebajikan itu adalah bagi orang yang bertakwa اللَّهَ Waktu buyut min abwabiha dating datangilah rumah-rumah dari pintunya wattaqullaha la'allakum tuflihun dan bertakwalah kepada Allah semoga kalian beruntung <tuh> pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas fawaid dari ayat ini atau hukum-hukum yang terkandung dari ayat yang mulia ini يابر دامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله تعالى أدلال من حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وأنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا لأن هذا مما يتعلق بالدنيا سماتنا بعض radhiyallahu anhum semoga Allah meridhai mereka semua untuk mendapatkan ilmu atau semangatnya para sahabat menuntut ilmu. <tuh> mereka bertanya kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam tentang urusan agama dan tentang urusan dunia. Dan yang sedang ditanya di sini kata beliau adalah tentang urusan dunia. Jadi para sahabat Rasul kita SAW alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang semangat dalam belajar dalam menuntut ilmu dan ini merupakan faedah yang bisa kita contoh dan harus kita contoh agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Kalau kita lihat para sahabat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat semangat menuntut ilmu <tuh> sampai? mereka ya, untuk mengambil satu hadis atau mendapatkan satu hadis bisa berjalan satu bulan. Seperti apa yang dilakukan oleh Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu an ketika mendengar ada sebuah hadis ya, yang belum beliau dengar dan hadis itu ada pada seorang sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam yang tinggal di Syam <coughs> ya yang tinggal di Syam Kemudian beliau membeli uh, onta. Beliau berkata, "Fabtatu bairan." Aku beli onta. Ya, ini menunjukkan bahwa untuk ilmu juga butuh bulghah. Ya, butuh bulghah. alaihi rahili. Kemudian aku ikat di atasnya yakni bekal-bekal uh, safarku. Ya. Kemudian beliau berkata, fasirtu ilaihi hatta ataitu syam aku berjalan sampai satu bulan menjumpainya sampai aku mendatangi negeri syam kalau dikatakan syam berarti mencakup lima negara ya sekarang kalau syam itu mencakup ya, al urdun Yordania kemudian <coughs> Palestina kemudian ya, Lebanon Syria dan yang kelima Ba'dul Iraq yang di sebagian Irak, tidak semua Irak. Ini yani sebagian Irak sebagaimana disebutkan oleh Syekh Masur Hasan Hasan Salman eh uh, taala tentang uh, makna dari Syam. Beliau katakan, hatta ataitu Syam sampai aku mendatangi Syam. Nah, kemudian beliau mendatangi sahabat yang dimaksud. Nah, ketika di pintunya singkat ceritanya adalah dia bilang kepada utusannya untuk berkata kepada tuannya bahwa ada Abdullah ada Jabir di situ. Kemudian singkatnya utusan itu kembali lagi dan bertanya apakah Jabir bin Abdullah beliau berkata naam. Nah, keluarlah sahabat tadi ya ternyata yang dimaksud adalah Abdullah bin Unais. Kata Jabir bin Abdullah, fa'atanakani wa'atanaktuhu. Ya, aku pun Ya, dia pun memelukku dan aku memeluknya. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa ada sebuah hadis dari Rasulullah Alaihi Wasallam yang aku belum mendengarnya tentang mazalim dan ingin mendengar dari engkau yang kau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata beliau, saya khawatir, saya khawatir aku meninggal atau kau meninggal. Eh, Aku khawatir kau meninggal duluan atau kau aku meninggal dan aku tidak mendengar atau belum mendengar hadis tersebut. Ya. Subhanallah, jadi satu bulan berjalan cuma untuk mendapatkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya semangat para sahabat luntut ilmu luar biasa sekali. <tuh> ya. Oleh karena itu, semoga kita bisa meniru para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, beliau bertanya, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, man as'adun nas bishaf, Wahai Rasulullah, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat itu siapa? Kemudian sebelum Rasul SAW menjawab, Rasul berkata apa? Aku telah menduga, mengira, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahului bertanya tentang hadis ini kecuali engkau. Kata Rasul, karena aku melihat hirsmu, yakni semangatmu dalam ilmu, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya atau dari hatinya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang semangat menuntut ilmu dan ilmu adalah asal daripada, yakni uh, asal daripada kemuliaan ya aslu kemuliaan adalah ilm dan di sini para sahabat Rasulullah SAW sebagaimana Allah habarkan bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al ahillah yes anil ahillah ya dan Syaikh rahimahullah sedikit mengkritisi perkataan ahlul balaghah tentang ayat ini di mana mereka berkata bahwa para sahabat bertanya tentang sebab yakni bulan itu kenapa kecil kemudian membesar-membesar kemudian kecil lagi dan seterusnya. Kemudian mereka berkata Allah Subhanahu wa taala tidak menjawabnya sebabnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dari sisi hikmah. Ya. Nah, beliau rahimahullahu taala tidak setuju dengan pernyataan ini karena para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak bertanya tentang hal tersebut, para sahabat justru bertanya tentang hikmah. Ya, tentang hikmah dari penciptaan hilal. Oleh karena itu, jawabannya langsung dengan pernyataan Kulhiya Mawakitu Linnasi Katakanlah, dia adalah tempat waktu-waktu uh, ya, buat ibadah manusia dan waktu ibadah haji. Ini faedah yang pertama. <tuh> فائدة له عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وهذا من معونة الله للرسول صلى الله عليه وسلم وعنايته بِهِ الله سبحانه وتعالى kepada rasulnya sallallahu alaihi alihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam dan ini tentunya merupakan pertolongan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi dan merupakan perhatian Allah kepada Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil ahillah Ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi tentang bulan. tentang hilal, tentang sabit, bulan sabit. kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Berikutnya faedah yang ketiga. Fikih yang ketiga. <coughs> Bayanu ilmi Allah wa sam'ihi wa rahmatih. ta'ala yas'alunaka. Ilmu Allah bi su'alihim wa wa rahim wa, rah wa rahmuhu wa rahmatuhum bil ijabah alimallahu bisu'alihum wa sami'ahu wa rahimahum bil ijabah uh, fa'idah yang ketiga ini <coughs> Syekh rahimahullahu berkata ayat ini menjelaskan tentang tiga sifat tentang ilmu Allah ilmunya Allah yang kedua tentang eh uh, pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui pertanyaan mereka dan Allah mendengar perkataan mereka atau pertanyaan mereka dan Allah merahmati mereka dengan menjawab pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya ini bitorikil luzum. Ya, luzum artinya e, laziman. dari kelaziman. Dari <tuh> kelaziman. ya. Karena mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan torik al-luzum. Dengan bisa dengan torik luzum. Nah, si Muhammad bin taala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tiga sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala di antara ya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu Allah sam'uhu dan eh, rahmatuhu ya jadi sekali lagi kita memahami sifat bisa dengan tariqul ya bisa langsung dari nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan tariqul seperti uh, ada kaidah <coughs> yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih bahwa كل نام من الله سبحانه وتعالى يمكن أن ثلاثة على الذات يدل على الصفة الثالث يدل على الصفة الأخرى التي تضمنها الاسم الآخر بطريق اللزوم إذا كان هناك نام من الله سبحانه وتعالى فالأولى الذات ذات الله yang kedua menunjukkan sifat dari nama tersebut dan yang ketiga bisa menunjukkan sifat lain yang terkandung eh, dari nama lain ya eh, dengan torikuluzum dengan cara kelaziman kelazimannya ya. eh, seperti contohnya sifat al khalik al khaliq ya. nama Allah al khalik nama Allah al khaliq mengandung

من القدرة والعلم. بعد ذلك، نبدأ بإعداد الله سبحانه وتعالى في رمضان. من سورة الطلاق: "الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما". Allah Subhanahu wa taala menciptakan tujuh langit. Kemudian kata Allah dan yang serupa dengan itu juga Allah ciptakan bumi. Berarti menunjukkan bahwa tujuh uh, bumi ada tujuh lapis. Ya. al-amru al nah, Ini menjelaskan tentang bahwa Allah itu pencipta. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. Kemudian Allah katakan setelah menjelaskan tentang bahwa Allah ini mencipta, Allah katakan lit'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu atas atas segala sesuatu. Ah. Kemudian agar kalian tahu bahwa Allah memiliki ilmu atau ilmunya Allah ini yani mencakup segala sesuatu. Ah. Jadi uh, ini salah satu contoh dari memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ke-3. Faedah yang ke annal hikmata min al-ahillati annaha mawaqitu lin-nasi fi syu'uni dinihim wa dunyahum. Di qoulihi ta'ala mawaqitu lin-nas. Hikmah dari penciptaan hilal atau bulan adalah untuk waktu-waktu bagi manusia. Ya, waktu uh, waktu bagi urusan manusia. Urusan agama dan urusan dunia mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj." Nah, Dari faedah yang keempat masuk ke faedah yang kelima. Di mana Syekh berkata, Anna al umami kulliha atau uh, kulliha al ladhi lahum. Ya. Bahwa miqat, yakni waktu-waktu untuk seluruh umat adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk mereka. Ya. yaitu al-miqatul alami. Yani miqatnya dengan apa? Dengan bulan. Dengan bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan mawaqitu linnas. Ya, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Jadi untuk alam semesta ini untuk uh, alami ya bukan untuk orang Islam saja tapi kata Allah mawaqitu linnas waktu-waktu bagi manusia. Kemudian saya berkata, wa amma ma hadatha akhiran at-tawkit bil ashhur al-ifrinjiyyah, fala asla lahu min mahsusin wala ma'qulin wala mashru'. Adapun yang terjadi akhir-akhir ini menggunakan yakni penanggalan ya, penanggalan orang-orang barat ya, penanggalan pakai tanggalan ifrinjiyyah orang-orang Perancis dan seterusnya, ini tidak ada asalnya. Fala asla lahu, ya dari mahsus, dari akal juga dari syariat. Oleh karena itu kata beliau, anda dapat di sebagian bulan, ya kalau kita istilah mereka pakai masehi, ya padahal juga ini istilah kurang tepat, ya itu didapatkan ada bulan yang 28 hari ya kan. Ada bulan yang e, 30 hari, bahkan ada 31 hari. Ya. Dan e, syauzani rahimahullah taala e, ini e, apa namanya? tidak jelas perbedaan ini tan karena tidak tidak ada sebab yang maklum dari perbedaan yang ada pada tanggalan-tanggalan tersebut ya. Berbeda dengan e, bulan yang dipakai oleh kaum muslimin <coughs> di mana sangat jelas waktu-waktunya ya antara 29 sampai 30 29 30 dan ada yakni maksud sesuatu yang dilihat ya ya sesuatu patokan yang jelas yakni apa yakni bulan ya yasalunaka anil ahilla mereka bertanya tentang bulan sabit ya untuk kewaktuan dari urusan dunia manusia dan untuk urusan ibadah manu manusia. Berikutnya faedah atau fikih dari ayat ini adalah annal hajj muqayyadun bil ashhur. Haji ini diikat dengan bulan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal hajj Qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Ya. Jadi haji diikat dengan bulan. Oleh karena itu, bagi yang berkata di antara manusia atau ada sebagian orang Islam yang sudah keblinger, ya, yang mengatakan karena macet, karena penuh manusia berdesakan dan nanti ada yang meninggal dan seterusnya, ya, karena manusia jutaan, ya, diusulkan, ya, hajinya itu dibagi, dibagi bulan-bulannya, ya. Jangan e, semua berkumpul di Zulhijjah misalkan. Jangan semua berkumpul di tanggal 9 wukuf di Arafah semuanya. Dan ini adalah pernyataan yang yakni salah dan keliru. Karena apa? Karena bulan haji sudah dijelaskan <coughs> Jadi dari e, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini semuanya bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة بولن حرم. قد بولان حرام كتب الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة متواليات مقصود ثلاثة متواليات في حديث أبي بكرة بدلا بولان ذو القعدة, ذو بولن ذو القعدة ذو محرم. bulan بولان itu di بولان حرام. jadi Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian Rajab di bulan ketujuh dari bulan Qamariyah. Tetapi bulan-bulan haji itu dimulai dari Syawal. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah. Jadi ada uh, an -Hajj muqayyad bil ashur. Haji itu diikat dengan bulan. Ya, diikat dengan bulan ada waktunya. Ya. Kita nggak boleh menentukan sendiri Ya, kalau menentukan sendiri maka kita telah berbuat syariat telah membuat syariat baru. Yang mana Allah Subhanahu taala tidak ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya Apakah mereka memiliki sekutu yang e, membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini. Jadi sekali lagi, fikih dari yang bisa kita ambil dari ayat 189 anna al-hajja bil ashur bahwa haji itu diikat dengan bulan ini bulan-bulan haji syawal, zulqa'da dan zulhijjah ya. kemudian yang ketujuh uh, fikih yang bisa kita ambil hukum yang bisa kita ambil anna al-birra yakunu biltizami ma syara'ahu Allah wal-hadharu min ma'asiyatihi liqawlihi ta'ala walakinnal birra manittaqa kebajikan apa itu kebajikan kebajikan adalah dengan beriltizam terhadap syariat Allah terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat ini yang dimaksud dengan albir oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman walakinnal birra manittaqa manittaqa ini dasarnya akan tetapi kebajikan adalah bagi orang yang bertakwa. Faedah yang ke-8 atau hukum yang ke-8 dari ayat yang mulia ini adalah annal adat annal adati la taj'alu ghairal mashru'i mashru'an bahwa adat istiadat kebiasaan itu tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi sesuatu yang disyariatkan ya apa dasarnya dasarnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala bi min zuhurihah. ya kebajikan itu bukanlah engkau mendatangi rumah dari belakang ya ini sudah kita jelaskan mereka orang-orang jahiliyah ya ketika melakukan ihram ya mereka ketika pulang ke rumah tidak mau lewat pintu depan, ya, tetapi mereka melewati pintu belakang dan loncat dari pagar. Alasan mereka, mereka tidak mau kena atap, ya, nanti bisa batal atau ikhtikot-iktikot jahiliyah. Nah, ini sebuah uh, adat yang terjadi di masa itu, ya, dan adat ini tidak bisa jadikan syariat, ya sesuatu yang tidak disyariatkan tidak bisa menjadi syariat ya jadi annal adat bahwa adat kebiasaan ya la taj'alu ghairal masyru'i tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi sesuatu yang disyariatkan ma'annahum i'taduhu wa taqaduhu minal birri uh, padahal mereka kaum jahiliyah meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kebaikan, kebajikan, dan padahal mereka sudah biasa melakukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus hukum itu. Allah katakan, wa, uh, uh, walau birra man ittaqa. Ya? dan Allah katakan, walau yakin bi romanit buyuta min yakin nabi romanit takha, walau yakin nabi buyuta min fa man شَيْئًا shay'an yaqiduhu Atau atau birran biirran wa ridha 'ala syari'atillah barang siapa yang melakukan suatu kebiasaan ya barang siapa yang melakukan suatu kebiasaan yang dia yakini merupakan kebajikan maka hendaknya dicocokkan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala cocok atau tidak ya kebiasaan yang dia lakukan nah, ini kalau tidak cocok maka jangan dilakukan ya kalau misalkan apalagi kalau bertentangan ya uh, seperti anda pernah ada yang bertanya bah, tadi pagi ada yang bertanya e, anda melakukan atau e, lewat WA ya Ustaz, anda membaca tiap hari atau memperbanyak bacaan Uh, doa istighfar, ya astagfirullah wa syariatnya memperbanyak istighfar, yeah. Ada. Yeah. atau wa atau rabikfir, semacam itu apakah itu itu syariatnya memperbanyak istighfar ada rabikfir, atau ya atau rabikfir, atau rabikfir, atau rabikfir, atau rabikfir, Nah, itu beliau tanya seperti itu dan kita jawab uh, membaca istighfar misalkan 70 kali atau 100 kali tadi contoh sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adat yang uh, bagus dilakukan ya nah kalau adatnya adat dasarnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu boleh ya seperti tadi Robik Firwatu Baalai ya Inna ka anta at Rahim. Ya, dia tanya ada hadisnya tidak? Saya bilang ada hadisnya. Hadis itu dari Sunan Nabi Dawud dan disahkan oleh Syaikh Al Bani dalam Sahih Sunan Nabi Dawud. Ya. <tuh> Tapi kalau suatu kebiasaan tidak ada dalilnya maka tidak boleh dilakukan. Yang ke sembilan. Faedah yang ke-9. Annahu an umura min Hendaknya seseorang ya, mendatangi perkara itu dari pintunya. Ini faedah yang bagus sekali. ya, Bahwa hendaknya kita mendatangi perkara itu dari pintunya. Nah, ini maknanya lebih luas lagi ya dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Utsaimin wa tul buyuta min abwabiha datanglah pin, uh, rumah dari pintu pintunya fa inna hadhihi ayata kama tanawalat al buyut al his uh, al hissiyata kadzalika aydan tanawalat al umur al ma'nawiyata ini penting ya bahwa ayat ini sebagaimana mencakup rumah hisiyah, rumah-rumah yang bisa kita lihat, bisa Ma'ruf ya, rumah hisya ya, yang bisa dilihat, bisa diraba dan seterusnya. Ya, rumah biasa rumah kita ya. Seb eh, dia juga mencakup perkara maknawi. Ya, mencakup perkara maknawi. Datang dari pintunya. Mendatangi dari pintunya. Dikasih tahu sama Syekh contohnya perkara maknawi adalah faida aradta an tukhatiba masalan syakhsan kabiral manzilati فلا tukhatibuhu bima tukhatibu sairan nas apabila engkau ingin berbicara dengan seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi ya maka jangan kau berbicara seperti kau berbicara kepada manusia secara umum ya walakin itti minal abwab tetapi datangi dari pintunya, ya. Ha, jadi uh, caranya bagaimana? Kan, gitu. Kalau misalkan bicara dengan orang yang uh, mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, ha, beda dengan kita bicara dengan orang yang biasa, ya. Nah, ini diajarkan dalam uh, Islam, ya, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu Taala. Kata beliau, kalau misalkan kita asal ngomong, bisa jadi tidak mendapatkan maksud. Ya, li'annaka qadla tahsulul maksud. Taib. Bal ta'ti min bil hikmati wal maw'idatil hasana hatta tatima lakal umur. Ya, tapi datangi dari pintunya. Ya, datangi dari pintunya dengan hikmah dan maw'idah yang bagus, maw'idah yang baik. Sehingga perkaranya jadi sempurna. Ayah ini. لجميع أداء المؤنة لكل مقام مقال، لكل مقام شَيْءٍ فَاتَهَى أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فاتها لعباده من المأذون ما يكم مقامه. الله سبحانه وتعالى ببلا من م, 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 م eh uh, 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 boleh orang memasukinya ya yeah. uh, jadi sekali lagi Allah subhanahu Wa ta'ala apabila melarang sesuatu Allah bukakan bagi hambanya sesuatu yang diizinkan oleh Allah yang yaku menduduki kedudukannya ya yeah. uh, Allah melarang mendatangi rumah dari belakang dari belakang dari loncat dari pagar belakang dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memasuki rumah dari depan dari pintunya ya nah seperti <coughs> Allah melarang Tahu muslimin untuk berkata ra'ina kepada Rasul SAW oleh karena itu Allah ganti dengan kalimat unzurna kemudian ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkata Masya Allahu wa syi'ta Masya wa syi'ta uh, Ini kehendak Allah dan kehendakmu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata ja tani lillahi dan Apakah kau jadikan aku tandingan bagi Allah nah. Ke kemudian Rasulullah SAW berkata Kul Masya wahdah Katakanlah hanya Masya saja Jangan kau sebut juga aku maksudnya jangan samakan aku dengan Allah Subhanahu wa taala ya jadi ketika Islam itu menutup sebuah pintu maka membuka pintu yang lain ya menutup sesuatu yang haram dibukakan sesuatu yang halal ya ini yang uh, besar sekali dari faedah dari hukum yang kita ambil nih ya uh, dalam banyak hal Ya, seperti misalkan Allah melarang makan babi, melarang makan uh, 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 daging anjing, ya Allah bukakan, ya banyak sekali yang halal, daging kambing, daging sapi, daging onta, ya kan, daging ayam dan seterusnya. Allah melarang perzinahan, Allah bukakan pintu pernikahan bahkan bisa dua atau tiga atau empat ya nah, itu dan tidak boleh lebih dari empat untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah melarang zina ya tutup pintu zina Allah buka pintu pernikahan Allah larang Allah tutup pintu riba ya riba nggak boleh haram Allah bukakan pintu jual beli yang dihalalkan ya uh, riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, ya. Dan seterusnya. Faedah yang ke-11 adalah wujud taqwa Allah. Wajibnya bertakwa kepada Allah taala. Allah berfirman wattaqullah. Ya. Yang ke-12 annat taqwa tusamma barran. Jadi takwa itu dinamakan juga dengan eh bukan barran, birran. Ya, birran di kasrah ya bahwa ketakwaan itu disebut juga dengan bir kebajikan ya takwa disebut juga dengan kebari, kebajikan jadi kebajikan itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kemudian yang ke-13 ya yang terakhir ya adalah at sababun lil falah an sababun lil falah bahwa ketakwaan itu sebab mendatangkan kemenangan. Ya, kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, maka perhatikan hal ini. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaiki diri kita. Allah berfirman, la "Bertakwalah kepada Allah, semoga engkau beruntung." engkau menang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang beruntung, maka di antara caranya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini barangkali yang bisa kita ambil dari hukum-hukum yang ada di surat Al-Baqarah ayat 189 ya wallahu a'lam bissawab. Nah Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Heran atas materi bahasan yang telah disampaikan, faedah-faedah serta hukum-hukum yang bisa kita petik dari surat Al-Baqarah ayat 189 tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan di kota Islam, bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau uh, barangkali masalah yang terkait dengan Materi bahasan tadi silakan bisa hubungi kami untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan, Ibu pertanyaannya. Ya, ini yang mau tanya Ustadz yeah. tentang sholat duha itu waktunya sampai jam berapa habisnya dan apa aja itu amalannya itu kewiritannya itu Ustadz. Ya. ya. Mohon penjelasan Ustaz Sukron di Cakrawir. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa Naam. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man wala hubba'd. Naam. Jadi tidak ada amalan khusus ya bacaan khusus dalam salat duha ya. Jadi ibu salat duha 8 rakaat atau paling sedikit 2 rakaat ya. Dibacaannya apa saja eh, tidak ada eh, kekhususan. Ya, kemudian setelah salam pun tidak ada kekhususan wirid apa saja, ya. Salat saja, ya. Kemudian doa ketika salat ya, misalkan eh, lagi sujud perbanyak doa. Kemudian lagi apa namanya? Eh, tasyahud akhir perbanyak doa setelah eh, tasyahud akhir. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh sallallahu eh, Rasulullah SAW ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bacaan apa yang aku bacakan setelah tasyahud akhir ya nah, Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma inni zulamtu nafsi zulman kathira wa la yakfiru illa anta fakfirli li magfiratan indika warhamni inna kan rahim ya Allahumma ya Allah sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, ya dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, Fakfirli maka ampunilah aku dari ampunan dari sisimu dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang, ya nah, kemudian berdoa minta eh, dunia boleh minta kebaikan akhirat tentunya kita mintakan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun waktunya sampai siang ya menjelang zuhur masih bisa salat. Nah, wallahu a'lam iswar. Terima kasih jazakallahu heran jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian untuk ibu penanya yang pertama. Masih di kesempatan dari penelpon kembali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana? Pak Mul di Medan, Pak. Pak Mul, silakan Pak Mul. Ini Pak Ustaz saya menanya bahwa agama Islam adalah agama pertengahan antara ekstrem dan menyepelekan. Itu apa ada dalilnya Ustaz? Nah, ya. Sudah? Sudah. Terima kasih Pak Mul. Barakallahu Fik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalilnya ada. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya. Yeah. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang wasat, yang adil, pertengahan, ya, tidak ekstrem, ya, dan tidak juga bermudah-mudah, ya. Kita ambil contoh saja, misalkan di hadis Anas bin Malik ada tiga sahabat Rasul yang mulia, Alaihi Salatu ya, mendatangi. Uh, rumah dari rumah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiga uh, sahabat ini mendatangi rumah-rumah istri Rasul, bertanya tentang ibadah dari ibadah Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Setelah dikasih kabar, kaannahum Ya, mereka merasakan bahwa ini sedikit. Gitu. Kemudian mereka berkata bahwa ainan nahnu. Ya, Zambihi, nabi shallallahu alaihi wasallam. Hakud gafar min zambih. Ama min zambih, wa mta'kar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Artinya kalau nabi e, ibadahnya itu seperti ini karena nabi diampuni. Ya. Ini lihat. Ketika cara berpikirnya itu e, tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak benar. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Uh, kalau misalkan kita tidak ada apa nama jaminan diampuni kata mereka, kita harus ibadah yang 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 lebih lagi. Maka sehingga salah satu mereka berkata, anak ana, saya akan salat malam terus tidak tidur." Salah satunya lagi berkata, "Saya puasa terus tidak akan berbuka." Yang satunya lagi, "An ataz, uh, atazilunisa, aku akan menjauhi diri dari para wanita maksudnya nggak 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 menikah ya nggak menikah nah tiga ini ya ini ekstrim ya nah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu diantara sahabatnya ada yang berkata demikian Rasul SAW Alaihi berkata apa antumul ladina kul tum wa apakah kalian yang berkata demikian dan demikian ama ana kata Rasul demi adapun aku wallah demi Allah inilah akhsyakum lillahi wattaqakum lah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian akan tetapi kata Rasul saw ana puasa anak buka anak salat malam juga anak tidur dan aku menikahi wanita kemudian Rasul berkata faman raghiba an sunnati minni maka barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk bukan termasuk golonganku, ya yeah. lihat, yeah. bukan termasuk golonganku, lihat tidak apa, tidak 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 ekstrem, ya yeah. dan Rasulullah SAW berkata apa tentang eh, nyembreh saja, kata Rasulullah SAW apa, "iḍa qolṭal tum faʾasīnul kitla wa iḍa dabḥ tum faʾasīnul zibha wal-yuḥid ahadukum shafratahu wal-yurhidabiḥatahu, kala kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik." perhatikan perbedaan antara perangnya orang musyrik sama orang Islam. Orang musyrik itu kalau membunuh, ya itu walaupun sudah mati dicincang-cincang orang. Ya, tapi orang Islam nggak boleh muslah, nggak boleh mencincang orang. Kalau sudah misalkan dalam peperangan, ini dalam peperangan ya, bukan dalam bukan dalam bukan, dalam, bukan peperangan. Kita ya, Dalam peperangan dibunuh selesai mati sudah, Lihat. Tidak ekstrim. Hatta sampai peperangan. Subhanallah. Kemudian, nyembelih. Kata Rasul, Wa idza fa zibha. atau misalkan membunuh hewan. Membunuh hewan saja. Ketika berbicara masalah ini, ulama berbicara tentang membunuh hewan. Ada tikus misalkan. Tikus, tikus kan dia binatang nih. Ya, Walaupun kita mungkin kesel marah karena mungkin nggak bisa tidur karena tikusnya kesana kemari kalau malam lagi anak-anak tidur, keruduk-keruduk-keruduk biasanya apalagi yang e, atasnya itu atapnya e, apa kayu atau apa ya, nah, kemudian dia kasih perangkap, kemudian ditangkap si tikus itu tersebut, ya, kemudian saking marahnya tersiksa mungkin karena tikus, ketika dapat tikus kemudian disiksa tikus itu. Boleh tidak? Ini ya, tidak boleh. Kalau mau bunuh, bunuh. Kan itu. Tidak boleh dipentung kakinya dulu. Nah, kurang ajar nih tikus nih kan. Kau sudah nyakiti saya. Maka saya akan siksa kamu dulu. Enggak mau cair matiin dulu. Ya, ekornya dipentungin satu-satu dulu dari ujung, kemudian kakinya dipentung, Tangannya dipentung, badannya baru, kemudian kepalanya baru dibunuh. Wah ini masuk neraka ini orang. Ya, yeah. nggak boleh. Bunuh. faasinul kitlah. Islam itu, subhanallah, rahmat. Ya, yeah. bunuh. Ayo Ah, gitu. nah. ada wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara dia membiarkan kucing. Eh, membiarkan kucing. Menahan kucingnya di rumahnya. Dia tidak biarkan makan di luar. Kalau misalkan dia eh, tidak sanggup ngasih makan kucing, keluarkan kucing itu. Ketika ditahan, ah kucingnya mati, dia masuk neraka. Nah, itu Islam tuh. Ah, ah, jadi begitulah. Ya tidak ekstrim, juga tidak bermudah-mudah. Tidak bermudah-mudah tuh artinya kita ibadah sesuai dengan syariat. Jangan sampai seperti ada yang mengatakan kamu sakit, ya, yaudah nggak usah sholat, karena Allah rahman, Allah rahim, ya. nah ini juga salah, ini juga salah. Ya, ini namanya bermuda mudahan tetap beribadah, karena apa? Rasulullah SAW uh, tidak membolehkan orang meninggalkan sholat, ya. Islam itu mudah, tapi jangan mudah menurut kita, nah, karena ada orang yang mengatakan kalau kau sakit, dah gak usah sholat lah ya, karena misal uh, 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 Allah itu rahman, Allah uh, rahim, gugur kewajiban sholat. Ini ngeri ini. Orang bisa meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan nggak sholat. Nauzubillah. Ya, kita katakan eh, uh, Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat kalau tidak bisa sholat berdiri maka duduk. Kalau nggak bisa duduk maka berbaring. Ya, ah itu. Soliqo iman. Fa'ilam tasati faqaidan. Fa'ilam tasati ala Nah sekarang kalau tidak bisa uh, menggerakkan badannya dengan isyarat. Dengan isyarat. Dengan isyaratnya ulama macam-macam ada yang mengatakan dengan jari, misalkan telunjuk jari. Ya. Kalau misalkan ruko, eh, kalau berdiri jarinya seperti ini. Kemudian kalau ruko begini, sujud lebih dan lagi, seperti itu. Ada yang mengatakan isyarat dengan mata. Tapi kata Syed al Rahimahullah, yang tepat dengan hati. Ya. isyarat kalau nggak bisa gerakan badannya dengan hati. Jangan sampai mengatakan atau memfatwakan Islam ini mudah, Anda nggak usah sholat lah. Gitu. Nggak. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa Islam ini agama apa? Pertengahan wasat pertengahan ya nah kalau kita lihat agama-agama lain oh itu ngeri ya uh, bisa dibandingkan nah ini keindahan Islam ya wallahu alam iswab terima kasih Ustaz saya satu, lagi, ya. satu lagi pertanyaan dari pesan singkat Ustaz Ini ya. ada beberapa penanya yang berkaitan terkait dengan salah satu hikmah yang disampaikan oleh Ustaz bahwa Penciptaan hilal atau bulan adalah adanya waktu-waktu bagi urusan manusia secara uh -huh. uh, luas, Ustaz. Uh -huh. uh, lalu bagaimanakah dengan kondisi atau fakta saat ini yang negeri-negeri uh -huh. Islam ini terpecah-pecah, dan uh -huh. dalam penentuan waktu atau masuk uh, datangnya bulan ini sering terjadinya perbedaan. Ustaz. Uh -huh. Bagaimana sikap yang terbaik dalam menyikapi hal ini agar uh, kesatuan dan persatuan umat Islam ini tetap? Uh, terjaga atau iya. uh, bisa terwujud begitu. Nah. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya, tapi uh, simpelnya adalah kita kembali kepada bagaimana ulama memahaminya. Ya, uh, yang anda baca dari pernyataan Syekh Albani rahimahullah sangat bagus sekali. Syekh Albani rahimahullah punya pendapat satu matlah. Satu matlah. Kalau ada satu negara yang lihat, maka semuanya apa? Semuanya Uh, ikut ah, itu dengan yang dilihat oleh satu negara tersebut ya tetapi kata beliau ya bahwa di masa sekarang susah terwujud oleh karena itu untuk menyatukan dari apa yang diinginkan oleh semua kaum muslimin bersatu maka disatukan yang terkecil dulu ya wilayah misalkan negeri kita dulu ya setiap Kaum muslimin yang ada di negerinya masing-masing bersatu dulu kembali kepada pemerintah dalam masalah ini Nah kalau uh, muslimin bersatu dalam sebuah negerinya dan muslim yang lain bersatu maka ada harapan bisa bersatu kaum muslimin yang ada di dunia gitu kalau misalkan kita menyelisihi negerinya dulu misalkan ya maka akan sulit kita bersatu negara-negara uh, yang lain bisa bersatu dengan yang lainnya Ya itu. Ini simpelnya anda pernah baca dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nasrul Albani rahimahullah taala untuk menyatukan kaum Muslimin. Ya. Adapun ikhtilaf sesuatu yang yakni ada, ya. Tetapi kita menyikapinya dengan sikap yang uh, bijaksana. Selama ikhtilaf tersebut adalah ikhtilaf tanawo. yaitu Wallahu a'lam miswab. Nah, terima kasih Saudara Dzakalairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barangkali mau uh, disampaikan kesimpulan atau penutup yeah. dari pertemuan kita, silakan Ustaz. Baik, barakallahu para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala uh, dalam ayat yang kita baca 189 yasaluunaka 'anil ahillah mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit kulhiya mawaki tulin nasi wal katakanlah bahwa uh, dia adalah waktu-waktu untuk urusan manusia ya urusan dunia dan urusan din wal dan lebih khusus lagi adalah waktu untuk ibadah haji ya bi an ta'tul min kebajikan itu adalah bukan kau mendatangi rumah-rumah dari belakang Walakin albirra man ittaqa. Akan tetapi kebajikan itu itu adalah bagi orang yang bertakwa yang mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Waktu albuyu ta min abwabiha. Datangilah uh, pin, uh, rumah dari pintu-pintunya dari arah depan dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah mudah-mudahan kalian menang mudah-mudahan kalian beruntung. Ayat yang mulia ini ya walaupun uh, tidak terlalu panjang memiliki fawaid dan faedah yang sangat banyak sekali dan hukum yang besar sekali yang bisa kita ambil tadi ya dan eh, ayat ini juga ditutup dengan perintah untuk bertakwa ya oleh karena itu saya ingatkan dalam akhir majelis di pertemuan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertakwa kita jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu taala dan kita berusaha terus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu taala dan sabar di atas itu agar kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu sebutkan la'allakum tuflihun mudah-mudahan kalian beruntung mudah-mudahan kalian menang. Jadi keberuntungan kemenangan itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Selain itu, bertakwa itu bisa mendatangkan kemudahan hidup. Wa Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita ingin dimudahkan dan kalau kita ingin dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki ketakuan kita, tingkatkan ketakuan kita, terus kita tebalkan ketakuan kita. Ya, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.